Selamat sore, melaporkan dari daerah Kota Bangun. Kita akan mencoba untuk melewati jembatan Kota Bangun. Nah, kita khawatirkan ini tiang dari konveyor yang di atas. Kita akan coba lagi karena imponya nih air turun. Imponya air turun, kemungkinan ya setengah apa 1 meter ya. Kita coba, yang penting kita usaha dulu. Ya, tetap kita safety first. Ya, mudah-mudahan kita lolos. Mudah-mudahan kita lolos. Ini pun sangat tegang sekali ya, sangat tegang sekali karena khawatirnya kita berbenturan dengan jembatan, dengan besi warna kuning itu. Kru berjaga-jaga mengantisipasi, kita akan memperhitungkan ukurannya. Kalau tidak bisa akan digas lagi full ke depan. Sebentar lagi kita mendekati jembatan. Perlahan-lahan kita mulai mendekati. Sudah mulai mendekati jembatan. Semua siaga, selalu hati-hati. Semakin mendekat, semakin detak jantung ini berdebar karena kita belum tahu ini lolos apa enggak. Karena sebelumnya sudah diperhitungkan juga sih untuk pengukuran. Jembatan semakin dekat, banyak orang juga yang melihat ini. Kita selalu hati-hati juga. Sudah dekat. Tolong diawasi di atas. Kita mencoba mundur. Karena TKS saya tahu dengan TKS 2 ini berbeda ukurannya. Tahan bar. Mudah-mudahan lolos. Mudah-mudahan lolos. Lolos ya. Belakangnya. Oke, mantap. Kita lihat tiang yang depan. Tuh, siap-siap tuh. Persiapan bambu. Mudah-mudahan tegang banget. Mudah-mudahan. Jauh ukuran TKS 1 sama TKS 2 beda soalnya. Di sana Tenggo Brapo sudah menunggu juga untuk antri di jembatan. Mudah-mudahan lolos. Karena air info udah turun 1 meteran. Itu orang banyak yang lihat. Lolos ya. Lolos. Bismillah, mudah-mudahan. Aku paling lampunya itu terlalu nyangkut. Kalau nyangkut lampunya aja. Oh, mantap. Udah turun. Hati-hati. Nyangkut kan, Tok? Woi, oke, mantap.
Oh, sangat menegangkan sekali. Gak apa-apa, lampu sedikit aja. Yang penting bisa masuk, lampu sedikit. Tak. Lolos lampu. Mantap. Di sana pos dinas perhubungan. Ntar aku diwalos. Kemungkinan TKS itu belum bisa lolos karena ukurannya sangat beda. Kemungkinan harus turun lagi sekitar 1 meteran lagi lah untuk air ini. Karena kita udah mengukur-ngukur tadi. Hanya TKS satu aja yang bisa lolos sementara ini. Malam ini kita berlabuh aja dulu di sini, cari aman karena di bawah lebih infonya ada banyak rumah juga, keramba juga, dikhawatirkan kita terlempar arus lagi kayak kemarin siang. Oke, makasih udah melihat proses kapal ini untuk melewati jembatan Kota Bumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.